Indonesia merupakan bentuk keberagaman berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan, dan golongan yang bersatu padu membentuk Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang tepat jatuh pada tanggal 1 Juni 2019, Polres Metro Jakarta Utara laksanakan upacara bendera yang digelar di halaman Polres Metro Jakarta Utara dengan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto yang bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini merupakan bentuk komitmen untuk mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar masyarakat yang berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kehidupan kita sehari-hari sehingga adanya perbedaan maupun pertentangan yang diantara kita, mari kita hilangkan, kita kembali lagi kepada jati diri kita sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.